sore dari Terminal Bungur Aceh, Surabaya. Alhamdulillah hari ini adem ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Bocah Gunung Pacitan. Dan alhamdulillah kesempatan pada hari ini cuacanya lagi hujan ya teman-teman. Mudah-mudahan hujannya bisa membawa rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel kami dengan di like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari Bocah Gunung Pacitan. Oke, saya pada hari ini akan update video terbaru untuk Sudiro Tunggak Jaya ya. Jadi saya kemarin lama nggak update Sudiro Tunggak Jaya yang divisi Jatim, khususnya seperti Sudiro Tunggak Jaya ekonomi dan patasnya ya. Dikarenakan kemarin habis tahun baru saya lagi ngedrop awak ya teman-teman. Mungkin kecapean ya, dan alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dan alhamdulillah bisa ngonten lagi di Terminal Bungur Aceh. Dan bagaimana kesannya nanti untuk Sudiro Tunggak Jaya ekonomi, pokoknya ikutin terus videonya hingga selesai ya teman-teman. Nah, di sini di belakang jalur patas ini ya, ini masih ada kali sari ya, dan di sebelahnya untuk jalur Madiun Ponorogonya masih kosong, belum ada ya. Oke, kita lihat armada dari Sudiro Tunggak Jaya ekonomi New Viola teman-teman. Nah, di jalur 11 masih ada Jaya Reog Ponorogo ya. Dan ini untuk armada yang kita tunggu-tunggu ya, armada Sudiro Tunggak Jaya New Viola yang terbaru. Oh, keren banget, sekarang sudah full variasi ya, di depannya sudah ada wheel dropnya ya, depan belakang luar biasa mantap sekali. Untuk memanjakan konsumen dari Sudiro Tunggak Jaya, khususnya warga Madiun, Maspati, Magetan ya, monggo ramekan untuk armada Sudiro Tunggak Jaya ekonomi Viola ini yang terbaru teman-teman. Keren pokoknya, luar biasa mantap sekali pokoknya, siap memanjakan. Wih, full variasi sekarang di depan sudah ada wingletnya itu, mantap sekali. Jetbus 3 SHD AC bisa cepat, luar biasa mantap sekali. Armadanya keren teman-teman, boys call ya, itu langsung disamperin sama calon penumpangnya, mantap istimewa. Dan di sana Jitsarnya, Surabaya Jembernya sudah mulai masuk ya, ini yang Karanglo. Dan kelihatannya untuk armada yang Malang sama ini sepi ya armadanya, pada mau ke Jakarta kayaknya loh, sepi pol. Ini Restu Panda Patas Surabaya Magetan. Oke, kita lihat Sudiro Tunggak Jaya yang ekonomi yang terbaru, mantap ya, full variasi. Mas Gus, pripun kabare? Ora ketemu mas, mari ambruk aku. Keren ya teman-teman, ini udah full variasi ya, mantap pol. Kita lihat-lihat, oh tinggi banget armadanya ya, keren. Sayangnya ini peleknya belum yang Alcoa ya, semoga Alcoa masih mantap pol ini ya, mantap pol. Banyak yang demen dengan livery terbarunya dari Sudiro Tunggak Jaya yang ini ya, mantap sekali. Nah, untuk Sudiro Tunggak Jaya
ekonomi New Viola pukul 16.00 lepas dari shelter 11 Terminal Bung Rasih Surabaya ya, tujuan Madiun Mauspati Magetan. Nah, ini ada Citar Patah Surabaya Jember ini. Blong. Nah, ini ya untuk Sudiro Tunggajaya-nya New Viola, mantap sekali, luar biasa, istimewa. Keren, mantap. Monggo untuk teman-teman yang ingin pulang dengan armada Sudiro Tunggajaya yang terbaru ya, New Viola, yes, mantap sekali. Sangat rekomendasi ya, itu armadanya baru dan sofanya, joknya dan AC-nya itu dingin banget, luar biasa, mantap banget, sangat rekomendasi banget ya. Ekonomi full tol, rasa patas, yes, luar biasa. Oke, tonton video selanjutnya untuk Sudiro Tunggajaya ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi ya untuk memantau armada Sudiro Tunggajaya. Nah, ini ada Sudiro Tunggajaya Silo ya, dan hari ini untuk Sudiro Tunggajaya garenya nggak jalan teman-teman ya. Mungkin karena penumpangnya juga sepi, jadi untuk Sudiro Tunggajaya garenya sementara istirahat ya. Dan ini nanti untuk Sudiro Tunggajaya Silo ya, nanti mengisi jam 18 ya, jam 18.00. Nah, ini nanti untuk armada silonya tidak masuk di shelter ya, langsung dari depan penginapan ini. Nah, depan penginapan di sini ya. Nah, ini penginapan teman-teman, jalannya dari depan penginapan sini dan di pintu keluar nanti ya. Jadi untuk teman-teman, kalau yang mau naik Sudiro Tunggajaya yang tidak masuk shelter, bisa langsung menunggu di depan penginapan sini, oke? Nah, semoga untuk info dan informasinya dari saya bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang ingin perjalanan pulang ke Madiun atau Mauspati dan Magetan ya, dengan armada Sudiro Tunggajaya. Oke. Hidra 27 tran edition kelas ya, baru masuk ini. Nah, di sana ya, di belakangnya Jaya Utama Indu itu ada Sudiro Tunggajaya Taraka ya. Nanti kayaknya itu angkatannya habisnya Silo ya, nanti pukul 18.30 kalau enggak pukul 19 nanti ya. Oke. Nah, ini ya untuk armadanya Sudiro Tunggajaya Taraka ini. Krunya nih Mas Bayu, dan kemarin ini drivernya ini Mas Niko ya. Sekarang mungkin apa masih Mas Niko ya, teman-teman. Jadi orang tahu, dan apabila teman-teman ya tahu dengan krunya dari Sudiro Tunggajaya Taraka bisa komentar ya teman-teman. Nah, ini untuk Sudiro Tunggajaya Taraka, salah satu armada perintis Patas Jatim ya. Sampai saat ini drivernya masih original. Gagong ya, Tulungagung. Oke teman-teman ya, mungkin untuk update video saya pada hari ini cukup di sini dulu ya, dan next video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau video-video yang kurang berkenan untuk panjenengan sedoyo, saya selaku Bujang Gunung Pacitan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ya. Ini ada Pandawa 87 Barca ya, sweet class ya. Oke ya, Sudiro Tunggajaya Taraka nih, Patas. Ada Tentrem ATB Malang Surabaya dan sebaliknya.